Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi dengan saya Fairuz di acara Salam Pramuka. Hasil tidak akan mempengaruhi proses atau proses tidak akan menjadi hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Agus Susanto MPD, Ketua Kuaran Bogor Selatan. Ya, kegiatan hari ini adalah kegiatan hari kedua dalam rangka penilaian Pramuka Garuda di Kuaran Bogor Selatan yang dilaksanakan di SDN Cipaku 4, Kecamatan Bogor Selatan. Nah, dua hari ini, Alhamdulillah, mulai dari hari pertama tanggal 4 Kamis kemarin, yaitu keagamaan, kemudian yang lainnya juga dilaksanakan pada hari ini, yaitu tentang teknologi dan bakat dan seni. Rintangannya sebenarnya rintangannya sudah sangat jelas, yaitu paling dari segi waktu ya. Jadi waktunya ternyata dua hari ini cukup lumayan padat, sehingga kami kemarin malam panitia cukup sampai malam, yaitu pukul 19.30 baru selesai, dan hari ini pun sampai hari ini sampai jam sekarang ini belum selesai. Artinya ternyata waktu dua hari ini belum cukup untuk melakukan penilaian Pramuka Garuda ya. Mungkin kedepannya kita akan pikirkan apakah kita tambah menjadi 3 hari atau kegiatannya yang mungkin nanti diefektifkan. Sebenarnya kalau monitoring itu tidak jauh berbeda ya antara yang tahun sebelumnya dengan sekarang. Intinya adalah untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Pramuka Garuda tahun ini, dan tentunya setiap tahun kita akan melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan, termasuk hasil dari monitoring hari ini akan menjadikan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Ya, harapannya tentunya kegiatan Pramuka Garuda ini terus berlanjut dan tidak menjadi suatu kegiatan yang di-eventkan. Artinya kapanpun pelaksanaannya bisa kita lakukan sesuai dengan prasyarat yang sudah ditempuh oleh peserta didik. Ya, artinya ketika peserta didik itu tersebut sudah memenuhi persyaratan menjadi Garuda, nah, jadi bisa dilakukan kapan saja ya, dikukuhkan menjadi Pramuka Garuda. Artinya harapannya Pramuka Garuda akan terus meningkat kualitasnya, juga kuantitasnya, dan yang paling penting adalah puji syukur kita panjatkan karena Garuda ini dihargai oleh pemerintah baik Kota Bogor maupun Jawa Barat, sehingga bisa digunakan sebagai japes untuk ke SMP dan ke SMA. Ya, ya, salam. Kota sejuk dan indah menyambut pramuka bersuka cita. Jam-jam tujuh semarak meriah, ceria berdedikasi berprestasi. Pramuka Kota Bogor bersatu padu, melangkah maju penuh semangat. Giat berkarya dan berbakti untuk nusa dan bangsa tercinta. Cukup sekian Salam Pramuka kali ini. Saya Fairuz, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.